Jumat bersih di depan Islamic Center Kota Samarinda pagi tadi tanggal 14 Oktober 2016 dengan melibatkan beberapa unsur lembaga dan ormas dalam Jumat bersih tersebut. Dengan acara Jumat bersih kali ini tidak hanya di satu titik saja, bahkan hampir seluruh sektor 10 kecamatan yang ada di Kota Samarinda. Juga dengan kegiatan Jumat bersih memang merupakan program rutin Wali Kota Samarinda Haji Sarijaa bersama dengan Wakil Wali Kota Haji Nursirwan Ismail. Dari lokasi Jumat bersih di Jalan Slamet Riyadi di depan Islamic Center, memang sengaja Wali Kota Samarinda menjadikan target Jumat bersih kali ini. Karena sebelum dilaksanakan Jumat bersih di areal tersebut, juga memang ada laporan masyarakat kepada Wali Kota Samarinda bahwa taman tersebut pada saat-saat jam tertentu di malam hari ada yang ngelem dan sebagainya. Demikian liputan GATV Online dari lokasi Jumat bersih di areal Taman Tepian Kota Samarinda. Dalam aja Pak, nggak usah di luar. Nanti lagi. Di luar nanti, ini cukup.